suasana di Jalan Raya Madiun. Madiun Mas Pati. Mendung cerah. Awalnya mendung argedan tapi srengeng ini biar bentar. Sore di Madiun ini jalanan udah full, udah kayak di Jakarta, cuma ini padat lancar. Sholat dulu teman-teman.
Oke, ini udah berapa menit? 8 menit ya. Yuk, lanjut. Menuju Madiun Kota. Di baratnya alun-alun sana ada nasi Padang nih. Tengok nih. Orang pulang kerja, orang pulang dari mana-mana nih. Rame, padet udah kayak Jakarta. Ya, sore ini kita jalan pakai New Reborn. Tuh bis Sugeng Rayu cepat Surabaya Jogja Bandung PP. Angkatan sore mulai ngumpul, ini rute dari Ponorogo Jakarta Gunung Harta. Pemberangkatan sore atau malam mulai meluncur, ini daerah Jiwan Madiun. Madiun, ini jalur ini sakap nggak lewat sini, harus lewat ring road. Yang di depan mobil URS, ini kayak RS lama ini. Yang lampunya masih gede, lampu sama adiknya di depan Brio. Mantap semua, musimnya hujan. Mungkin tadi udah kena hujan di daerah tertentu, kayaknya soalnya pakaiannya udah basah. Cuma di sini belum hujan, teman-teman, masih terang.
Nah, mulai lampu bangju depan itu mulai ada CCTV. Jadi selalu pakai sabuk. Jangan main HP kalau lagi di apa, nanti takutnya kena tilang. Jangan pakai sabuk. Sabuk keselamatan. Biasanya kalau ada CCTV-nya ya, di depan ini teman-teman ada tulisannya. Nah, sebenarnya resiko sekali kita jalan kayak beliau yang di depan, karena nah di atas ini ada CCTV. Kalau pengen tahu CCTV-nya mana itu, nah cagak ya apa ya, tiang. Nah, tiang bendera di depan itu ada rambu-rambu. Nah, itu ada tiang. Ada tiangnya yang berdiri di atasnya rambu-rambu itu. Nah, itu ada tiang berdiri, tiang lampu. Nah, di sana itulah itu kameranya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sini sudah merah langsung bablas, nggak kedetek di sini tapi kedetek di sana bisa. Jadi biasanya ada dua kali foto. Misalkan di sini kita nggak pakai sabuk juga, dari jauh kayak gini masih kelihatan teman-teman. Jadi selalu gunakan sabuk. Nih, kita sampai di kotanya. Padang. Padangnya tutup apa mas? Masakan Padang? Gak ada nih mas. Kau pindah. Pindah lagi ya? Karena samping pom nih. Oh iya. Oke, makasih ya. Ternyata di sini udah nggak ada teman-teman, lama banget udah nggak kesini. Sekarang kita pindah. Nah, ini masih ada di sebelah kiri ya. Nanti dari perempatan ini kita ke kiri, daerah Sleko itu masih ada. Nah, kalau malah dari sini ada ini. Tahu deh kayak gitu ninja apa jalur marka kayak gitu gimana ya, soalnya nanggung juga jalur markanya. Sebelah kiri ada tukang bakso tempat parkir. Kali ini saya pakai seatbelt juga aman sih harusnya.
besar. Untuk audio ini harus musik. Musik. Nah ini 100 hari berarti sekarang pindah sini teman-teman. Oke, kita masuk. Oke, selesai. Apa tinggal opor ayam pup, ayam popnya habis. Bagusnya ada sabuk peringatan, pakai sabuk. Di mobil terbaru kayak tempatnya Avanza Veloz itu kayaknya malah mulai sekarang seat kursi tengah itu kalau nggak dipakai udah bunyi juga. Ini sebenarnya yaitu ada soketnya di bawah kursi itu kalau mau berisik ya dilepas. Nah ini kuburan Cina daerah sini nih, kuburan Cina Madiun.
sebelah kanan kiri ini ada kuburan Cinanya. Nah ini arah satu jalur buat mobil, buat sepeda motor boleh, buat mobil tidak boleh. Bisa dilihat ya, semua kendaraan roda 4 ke atas ngadepnya ke sana semua nih. Salah satu khasnya Madiun juga bluder cokro. Nah ini yang suka oleh-oleh sini nih, bluder cokro. Biasanya rame juga sini tuh kendaraan. Ini cuma jualan roti-roti ini, cuma parkirannya sering full atau brem juga. Radio ada ini AM, siarannya nggak terlalu banyak, biasanya ini di FM. Settingnya mana sih? Thank you.
ingat sekitar tahun 2000 apa ya, 2011 kali pertama kali saya bawa kendaraan agak jauh dari Magetan ke Madiun, malam-malam bawa mobil Panther, jalannya ramai, sempat rasanya tegang-tegang gimana gitu, jalannya ramai malam-malam, mobil ya lumayan tahun lama lah. Surabaya, Jogja, Surahayu, ekonomi. Dan sungguh lagi santai. Coba sana kanan. Kita jalan dengan tim. Jalur ini relatif aman biasanya. Biasanya relatif aman. Jadi saya tak langsung. Anak muda ditunggu. Oh, di depan ternyata bus Eka. Di Jawa dah terlihat. Sepertinya Eka Mira, tapi itu kayaknya Ikannya. Batuk teman-teman. Es pas. Dan sembuh. Expander santai jus-jus Expander Sport warna putih. Ini mobil Expander nih kalau warnanya putih harganya selisih 5 juta teman-teman, beda dengan produk lain. Kalau di Toyota sama harganya, mau putih mau hitam coklat. Kita udah mau sampai ya, sampai sendiri punya apa udah di sana nih.